Puan dari Puan Goldfish. Ya. Om tuh suka Mas Oki tuh dari mana tuh, Om? Ah, saya suka Mas Oki. Kalau saya suka Mas Oki mah, kalau ditanya ya dari kecil lah. Dari SD SMP juga udah main Mas Oki. Nah. Apa? Kenapa Om milih ikannya tuh yang seperti ini tuh, Om? Kalau milih seperti ini sih enggak, karena jenisnya kan banyak di sini. Kalau ditanya kenapa milih ikan koki buat dijual, karena ikan koki itu enggak pernah mati. Dari saya kecil aja udah banyak yang piara sampai sekarang. Jadi pasarnya enggak pernah mati. Lucu-lucu ya? Kayak panda-panda gitu. Tricolor ini dari mana nih, Om? Ini Thailand semua. Thailand semua. Jadi di Kuan Golfis ini kebanyakan ikan Thailand. 90% lah impor. 90% impor. Thailand sama China. Thailand sama China. Iya. Oh, makanya ini ya. Imported quality goldfish. Di sini ada red cap nih. Tuh, ada red cap, gede banget red capnya. Jendol-jendol gedenya nih. Nah, ini red cap dari mana nih? Ini Thailand. Thailand juga? Iya. Wah, tuh. Kalau kau lihat di sini semuanya kayaknya hampir semua ikannya model-model Thailand. Iya, karena kan impor. Iya. Ini bawah juga, Van. Ada red sama cap. Red capnya. Lucu-lucu. Iya. Lucu-lucu. Makanya besar-besar. Ikan import mahal ya, Om? Murah mahal lah, relatif ya, namanya hobi. Oh, oke. Kalau suka ya dibeli, kalau nggak sanggup ya jangan. Iya. Ini kalau kayak gini berapa nih, Om? Ini 1 jutaan satu. 1 jutaan? Wah, oh, iya. Tuh. Kalau yang ini berapa nih, Om? Ini 3 juta satu. 3 juta satu? Iya. Wah, lucu ya. Ini jenis monster oranda kalau di Thailand. Apa? Itu. Apa? Monster? Monster? Iya. Karena oranda. Badannya bulat. Oh, ini monster aku. Oranda. Rondi. Nah, dulu, ini dulu, kesini dulu. Biar jangan jauh-jauh. Ini Lion Chow ya? Iya, Lion Chow Hybrid. Lion Chow Hybrid? Iya. Kenapa ada dibilang hybrid? Gondoknya. Gondoknya ada, nah, badannya itu. Lebih pendek. Badannya lebih pendek ya, bulat iya. Ya. Terus ada gondoknya, wih. Ada buffalo depan. Wih, lucu. Ini bawah ada oranda Calico Thailand juga ya? Iya, ini Thailand juga Calico. Tapi kok kenapa? Beda gitu sama yang sono itu. Itu namanya jenis monster. Itu ini Calico. Ini color panda, kalau ini kan motifnya Calico. Ini Calico, warna, lima ya. Warna. Iya. Ini sini ada ini, Pi. Awas. Oh, Kuan Goldfish sponsor oh, iya. Waktu di Bali itu. Kemarin di Bali ada kontes Goldfish. Jadi karena nggak bisa pergi, ya saya bilang saya sponsor aja gitu. Oh, kenapa tuh mau sponsor? Ya memperluas pasar Goldfish lah maksudnya. Oh, jadi, mantap. Biar lebih banyak dikenal orang. Ini patung-patungnya lucu juga ya. Iya, ini import juga ini. Ini import juga? Astaga. Ini dari China ya? Iya. Kalau ini pasti ikan lokal nih. Ini ikan lokal. Oke, lanjut. Wih, tempat fotonya bagus. Ya dong. Keren. Mahal, jadi tuh ada IG-nya Kuan Goldfish. Ada IG-nya Kuan Goldfish. Set. Subscribe lagi, guys. Subscribe follow. Lagi guys, follow. Super. Oh ya, follow bukan subscribe. Kita ya. Lagi di YouTube. Nah, ini apa nih? Ini aku mau baby. Mau kalut kayak gini, mau kata akuarium kayak gini. Akuariumnya lucu ya? Iya, ini semi top view sama side view ya. Iya, jadi enggak terlalu tinggi. Enggak terlalu tinggi, lalu enak buat isi jenis-jenis ikan tuh enak. Enak buat isi. Nah, ya. Ini lanjut lagi. Ada top view. Top view. Ini dari China ini. Dari China ya? Iya. Butterfly. Nah, lihatnya dari atas. Wih, iya. Baru datang ini, baru 2 hari lalu. Baru 2 hari lalu, tapi iya. Udah sold out katanya. Udah, ya udah sold out semuanya. Kita tadi mau beli dibilang udah sold out. Lagi bagus-bagus soalnya. Lagi bagus-bagus ya, Om. Bodinya lagi pada rounded semua. Betul sekali. Tadi ada satu banget yang cakep. Ya, ini dia. Bukan itu, yang itu. Cuman agak bukan. Agak dia ada orange-nya banyak. Oh, ini nih, satunya nih, ini. Iya, itu. Ini. Tapi itu bagus tuh, tapi udah sold out. Udah sold out ya. Ini ya? Bukan, yang orange belakang tuh. Ini. Ah. Iya, itu cakep sekali. Tapi udah sold out. Udah sold out ya. Ekornya sampai ke belakang. Ini lucu-lucu nih. Iya. Lucu-lucu. Tuh, liatin, Van. Ini kan top view gini berapa, Om, biasanya, Om? Ini saya jualnya 2 juta per ekor. 2 juta per ekor?
Wow, tapi ini lucu juga ya, punya akuarium Tokyo. Nah, maklum YouTuber belum punya kamera begini nih. Pakai handphone. Ketawa ini kali itu. Orang dah. Kenapa kamu ketawa? Ya, belum punya kamera. Belum punya kamera YouTube. Ya, di-subscribe jadi YouTube ya, YouTube-nya banyak. Jadi bisa beli dari AdSense. Iya, siap. Ini yang bau. Ini enggak, ini sama monster juga jenisnya. Rounded monster body rounded body. Waduh, cakep-cakep kayak ya. Kayak yang bau gitu. Kayak yuan ya, bau. Ya ini lebih bulat. Tapi itu orang enggak pasti. Masih masuk orang. Iya. Masih masuk orang. Nah, di Kwan Goldfish ada yang bikin akuarium juga nih. Ada. Tuh, gila. Ini lebar banget, coba kamu ke sana, Van. Percikan kaca. Ah, percikan kaca. Oh iya. Pakai sendal dulu, pakai sendal. Jadi selain jual ikan, jual akuarium. Jual akuarium. Wah, segala macam. Segala macam pesanan bisa ya. Iya. Nah, ini berapa meter nih? Ini gede banget nih. Ini 2 meter. 2 meter. Akuarium itunya juga sump filter ya. Iya. Wah, kayaknya ini buat arwana kayaknya nih, gede banget. Ini semuanya udah ada, ikan ada, akuarium ada, makanan. Wah, ada. Makanan ada, akuarium ya, ada. Tinggal isi air aja. Tinggal isi air. Tuh. Ini dia nih. Nah, itu yang bikin akuarium Om Raga. Halo, Pania. Om Raga. Om, itu yang gede 2 meter ya? Iya, 2 meter kali 70 kali 70, Om. 2 meter kali 70 kali 70. Keren banget. Ya lagi beres-beresin pesanan nih, Om. Berapa banyak nih biasa nih pesanan akuarium dalam 1 bulan? 1 bulan kurang lebih 7 sampai 15 akuarium. Oh, 7 sampai 15 bulan? Iya. Kalau bikin segede gitu berapa lama tuh, Om? Yang 2 meter? Bikin itu kurang lebih 3 minggu sih. 3 minggu? Iya, 3 minggu. Karena kan kita perlu tes air juga. Keren, Om Raga. Rapi-rapi ya, ini duko juga nih catnya nih ya. Itu buat ikan koki atau ikan arwana tuh yang itu? Itu buat koki, Om. Buat koki? Ya. Waduh. 2 meter gede. Iya. Kayaknya Vania perlu punya juga nih akuarium nih. Jangan palut doang. Pengennya kayak gini ya. Iya, ini palut bentuk kaca. Ya. Palut 4 sisi ya? Iya. Nah, dia pakai skimmernya dari situ. Oh. Tudung saja kecil. Double mushroom, ah? Tudung saja kecil. Ah, itu mah gampang di pasar. Wan, ini keren ya. Ini 50 cm ya, Om Raga ya? Tingginya 40. 40 cm. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Berarti 2 meter semeter. Iya, ini pakai 2 mesin jadinya, double mushroom. Oh. Double mushroom. Ininya juga bawahnya jadi ini. Jadi satu tapi bawahnya jadi satu tapi. Oh. Chambernya jadi satu. Ya, jadi 30 cm itu semua. Ini 40 cm sayang. Tingginya. Kayaknya boleh ya. Bikin akuarium gini lagi nih. Taruh dalam rumah atau luar? Dalam lah. Lucu-lucu dibuat ini ya. Buat dalam ruangan gantinya meja biliar. Iya. Nah, ini bersihin kacanya. Tiap hari nih. Kacanya enggak ada kali. Seminggu sekali lah. Tapi kok bisa bening banget? Media filternya kita pakai. Media filternya pakai apa tuh? Kita pakai Neomedia. Neo Media. Standarnya Kwan Goldfish pakai Neo Media gitu. Wah, mantep. Pakai Neo Media. Neo Media kayak apa coba? Ada produknya enggak? Nah, kita lihat nih Neo Media produknya. Ternyata nih tokonya komplit. Tadadang. Nah, ini Neo Media Pure. Dari Korea, impor juga. Dari Korea. Wah. Annyeonghaseyo gitu ya. Iya. Pan, gimana Annyeonghaseyo? Iya, kamu kan cewek drakor juga? Apaan cewek drakor? Oh, bukan. Jadi ini Neo Media Pure ini ya? Ini pakai Neo Media, media filternya. Satu kotak ini berapa nih, Om, harganya? Ini 5 liter, 540.000. 5 liter, 540.000? Iya. Kalau buat ini, satu gini perlu berapa liter? Saya pakai 90 liter. Hah? 90 liter, berarti itu 18 ya? 19. 18 lit, 18 kali 500 ribu. Kamu uang jajannya habis. Kalau pakai Neo Media. Iya. Ini semuanya Neo. 9 juta.
lebih ya harusnya ya. Ya, 9 juta lebih lah. Ini ada yang 10 liter, 15 liter. Ini ada yang 10 liter. Nah, kalau yang ini bisa bening-bening begini ya karena medianya. Karena medianya ya. Semua filter bening karena medianya. Semua karena medianya. Iya. Oke, ini enggak tiap hari diganti nih airnya ya? Enggak. Bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali paling cepat. Seminggu sekali. Iya. Tapi ini nggak pakai mekanis nih Om. Mekanisnya ada dong. Ada masalah sama kapas doang. Masalah sama kapas. Iya. Mantap sekali. Oke, Fania. Wih, kerja. Tutup. Jadi kalau mau yang. Kalau kita bakal bikin video nanti kan. Apa? Giveaway ya nanti. 5.000 subscriber. 5.000 subscriber. Sekarang udah berapa sih kamu? 3.800. Oke. Apa dong yang semangat tuh? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye dengan Kwan Golfist. Ini, kalau mau import, mantap. Yeah.